Oke, kita lanjutkan aja berarti ke lesson 2 halaman 285 textbooks sampai 286. Ya, ada gambar seperti itu ya. Ini nanti. Iya. Mana kursor? Oke. Eddie Uncle has a farm. Paman Eddie memiliki sebuah peternakan. Eddie counts its type of animal on the farm. Jadi sudah dihitung tuh banyak animalnya. Di situ sudah ada itunya ya. Oke. Chicken 10. Ya, dia menghitung chickennya 10. Ini 1, 2, rasanya gimana, 3, Mister? Ada 4, bebek, sapi, kuda, 5, domba, 6, 7, 8. Kok cuma 8 ya? Ini. Mana nah? Oh, di bawahnya ini. Sapi. Sembunyi di bawahnya sapi. Oke, udah benar ya. Oh, sembunyi-sembunyi chickennya. Mister gak kelihatan sampean. Kau, kau sapi. Ini ya, satu, dua, gede-gede, gak bisa sembunyi nih. Terus duck, duck ini nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini kok ada yang nyelam? Tujuh, delapan, 9, 10, 11, dan 12. Benar. Sheep. Ini dombanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, horse-nya ada 4 ya. Ini sudah jelas. 1, jejer ini. 3, 4. Oke. Jadi di recordnya seperti itu. Nah, pada halaman yang belakangnya sekarang 286. Iya, mau habis. Eddie draw a picture graph to show the number of each type of farm animal. Jadi Eddie menggambar grafik gambar untuk menunjukkan banyak masing-masing farm animal. Kenapa? Dagnya jadi 14, 1, 4, 8, enggak ah, salah hitung kamu. Oke, di bawah ini ada keterangan, each star stand for one farm animal. Jadi satu bintang itu mewakili satu ya. Berarti kalau chickennya di sini itu chicken 10, berarti nanti dia ada 10 bintang di sini. Ya. Kemudian kaunya 2. Dagnya ada berapa? Dagnya ada 12. 12, bentar ya. Kemudian sipnya ada 6. 6. Nah, horse-nya di sini kan masih kosong nih. Berarti kamu isi nih, ada berapa bintang nih? 4. Ya, diisi di situ horse-nya. 4, Mister. Iya, 4 bintang ya. Dibuat bintangnya 4. Seperti ini ya. Ini Mister bikinnya pakai shape, jadi nggak bisa bagus seperti bintangnya ini. Bintangnya bintang gede. Sudah? Loh, kok kecil banget ini? Yang sama dong.
Oke, okay. Yang A. Eddie's uncle has titik-titik types of farm animal. Ada berapa jenis? Five. Ya, five apa aja? Chicken, cow, duck, sheep, and horse. Berarti ada five types of animals. Yang B, he has titik-titik chickens. Berarti jawabannya 10. 10. Ducks, berapa? 12. Sheep and cow? Jadi tidak. Enggak, sendiri-sendiri tuh titik-titiknya. He has titik-titik sheep and titik-titik cow. Berarti sheep-nya ada 6, cow-nya ada 6 and 2. Oke. Okay. Eddie has to draw titik-titik star to show the number of horse. Four. Four. Eddie uncle has titik-titik farm animal all together. All together berarti diapa ini? Ditambah. Ditambah. Ya, 10 ditambah 2 ditambah 12 tambah 6 tambah 4. Jawabannya? 34. Oke, okay. 34. Four. Ditambah semua ya itu ya. 34 ini dapatnya dari mana? 10 ditambah semua. Tulisannya bagus. Gimana itu nanti? Jadi four. Oke, silahkan dilengkapi dulu di textbooks-nya jawabannya, bintangnya juga. Ya, kalau sudah kita tunggu temannya. Sean sudah sehat. Jangan terbang ke alam mimpi loh ya. Nanti kamu tidur sendiri. Bangun-bangun udah sore, masih zoom aja kamu. Iya. Iya. Tapi dia tetap ini pakai zoom-nya. Saya lihat chat. Eh, sudah ada yang belum? Kalau sudah, oh, kita lanjutkan ke berikutnya. Oke, ke lesson 3 sekarang. Page 289, number 2. Yang gigi-gigi ya. Bob friend have lost some of their meat teeth. He draw a picture graph to show the number of children who has lost some of their milk teeth. Jadi ini teman-temannya yang kehilangan gigi susu, kehilangan 4 gigi susu, 3 gigi susu, 2 dan 1 gitu ya. Terus yang perlu diperhatikan star-nya di sini stand for 3 children. Ya, berarti yang untuk kehilangan 1 gigi susu itu ada berapa children? Ada berapa children nih? Yang three. Because it's star and over three children. Dikali satu dikali tiga. Kalau yang two ini berarti tiga dikali tiga. Yang three berarti ini dua dikali tiga. Kemudian yang four ini tiga dikali tiga. Okay, the number of children who has lost 2 milk teeth is same as those who have lost 4 milk teeth. Jadi ini ya, ini dengan ini jumlahnya sama, yaitu ada 6 children karena 3 dikali sama 9, sorry. Okay. Bob has titik-titik friend all together. Berarti teman-temannya Bob itu jumlahnya ada berapa? Ya berarti kita harus analisa dari ini.
Ya, ini ada berapa nih? Ini yang paling atasnya ada 9. 9, 9, 6, 28, sama 9 3. Lagi, sama 3. Berarti kalau dijumlah semua, jadinya adalah 31. Berapa? Kok 31? 27. Gitu. Ya, silakan direkap dulu. Caranya ditulis. Iya tuh. Nanti kamu lupa nggak ditulis. Papa, ini buat masak. Ini masak kopi. Ini tuh harus dikitik-kitik dulu baru mau kerja. Nggak mau kerja dikitik-kitik terus. Ya. Ini halaman 289. Oh, habis ini toh. Mungkin ini ya. Saya ingat Mister agak lupa. Terus workbook, terus revision, terus PAT. Revisionnya besok. Ya kalau hari ini Yanti yang workbooknya belum selesai ya, workbooknya lanjut besok sama revision. PR-nya iya. Eh, ini textbook. Sudah semua sampai akhir. Di les toh, kamu kerjakan di les? Enggak, di sekolah. Sekolah, good. Ya kalau sekarang udah habis, kamu bisa ini. Iya, nanti. Ya mau habis. Mau habis? Enggak lah, masih lama. Mau habis. Textbook mau habis besok, enggak jadi textbook lagi besok. Oh iya, kan masih ada workbook, masih ada revision, masih ada practice 2, practice 3. Selesainya 08.50 ya, Mister. Iya. Oke, sudah ini? Belum. Ayo cepat. Udah. 8.50. Biasa. Ya, biasa lah. Biasa. Berapa sih kalau Senin? Iya. Sudah ya, lanjut ya. Iya, Mister. Lanjut yang terakhir nih. Halaman 290. The last. Sandra, ya makanya nih Mister terangin. Owns a pet shop. She draws a picture graph to show the number of each type of pet in the earth shop. Oke, Terrapin. Bentar ya, Mister lihat ya. Terrapin. Itu bedanya sama turtle. Saya suka pakai laptop karena besar. Terrapin. Jatuh. Ya, Terrapin ini semacam kura-kura ya, semacam turtle. Mungkin beda jenisnya sedikit gitu. Oke. Mister, kok ada sedikit. Iya, ini namanya adalah picture graphs. Ini grafik gambar. Jadi Terrapin itu ada di sini ada diwakili dengan tiga segitiga.
fishnya diwakili dengan berapa nih? 5 segitiga. Hamsternya 1. Rabbitnya masih belum tahu. Ini masih belum tahu sama dia, masih dikosongin. Ya nanti ya. Cat-nya 3 segitiga. Mister nggak bilang fishnya itu ada 5 loh ya. Mister bilang fishnya itu diwakili 5 segitiga. Bukan ada 5 fish, tapi diwakili 5 segitiga. Cat-nya 3 segitiga, kemudian bird-nya ini ada 6 segitiga. Oke, terus sekarang kita lihat pada soalnya yang A. Sandra has 20 fish. Jadi Sandra itu ternyata punya 20 ikan. Berarti its triangle stand for titik-titik pets. Tiap segitiga itu mewakili berapa? Berapa hewan? Kalau di sini ada 5 segitiga, ternyata itu adalah 20 ikan. Berarti satu segitiga berarti itu berapa? 5 dikali 2. 5 dikali 5. 5 dikali 5, 25, Winston. 5 dikali 4. Ya, 5 dikali 4. Berarti nemu 4 itu dari mana? Dari 20 yang dibagi dengan 5. Berarti 5 dibagi 20 sama dengan ya. 4. Maka ketemulah 4 ya. Caranya dari mana? Dari 20. Dibagi ini mister tulis 5. Di sini aja ya. Dibagi dengan 5. Terus she has titik-titik more bird than hamster. Berarti kita harus tahu nih. Mulai dari terapinnya. Terapinnya yaitu 3 dikali 4, 12 terapin. Berarti untuk fishnya, ya tadi sudah tahu ada 20 fish. Fishes ya. Ini E. Ini E. Yes. Kemudian hamsternya ada 4. Rabbitnya belum tahu, cat-nya ada 12. Ah, berarti dan 20 sih ya, 20 more bird. Bird-nya 24. 20 lebih banyak dari hamster. Ya. She has titik-titik more bird than hamster. Bird sama hamster. Ini sama ini. Selisihnya 20. Ya, berarti caranya adalah 24 itu dikurangi sama 4. Ya, selisihnya ketemu 20. Ini caranya Mister taruh yang di sini ya. Terus jawabannya Mister letakkan di sini. Oke, yang C. There are titik-titik cats and birds all together. Cat 12, bird berapa? Kok 9 toh? All together kok. Cat-nya kan ada 12 tuh. Kemudian bird-nya ada 24. 36. Ya, 36 berarti 12 ditambah dengan ditambah 24. Yang D, she has 16 rabbits. There should be titik-titik triangle on the grass. Berarti kalau 16 rabbits, berarti butuh segitiganya berapa? 16. Salah. Satu segitiga itu kan 4. 4 hewan. Bukan satu hewan. Kalau satu hewan, ya dia butuh 16. Tapi kalau segitiganya ini 4, satu segitiga itu 4 hewan, berarti butuh berapa? 16 dibagi dengan 4. Maka hasilnya adalah 4 segitiga on the crab. Oke, next yang E. She buys 8 more terrapins. Dia membeli 8 terrapin lagi. He has to draw titik-titik more triangle on the crab. Jadi dia butuh menggambar tambahan berapa lagi? 2. Dari mana? 8 dibagi sama
apa? Ya, kalau kecil, nanti kalau gede gimana angkanya? Oke, ini caranya ada di sebelah kanan, kemudian jawabannya ada di sebelah kiri. Silakan dilengkapi dulu untuk nomor 3 dari textbooks halaman 290. Dengan demikian, textbooks hari ini sudah selesai. Kita tutup. Tinggal workbook-nya. Berarti kalau textbook sudah enggak belajar lagi ya, Mister? Iya, sudah habis materi. Tinggal workbook. Iya. Sudah dipelajarinya kan? Workbook-nya. Sampai habis lah. Sambil kalian catat, Mister ini dulu ya. Buka Word untuk workbook. Kenapa enggak sekalian workbook yang habis? Workbook lebih susah loh. Kenapa enggak sekalian workbook yang habis? Iya, habis gini kita mau habisin workbook. Cuma masih banyak workbooknya. Terus kalau workbook textbook selesai gimana, Mister? Workbook textbook selesai, kita latihan PAT, review. PAT, Mister. Iya, iya. Pas. Mister. Ya. Mister, Mister, kalau nggak salah PAT itu bukan nyapu, nilaian akhir tahun dong. Kalau nggak apa? Kalau nggak salah itu PAT itu apa? Penilaian akhir tahun. Iya, penilaian akhir tahun, kepanjangannya. Mister. Iya. PR yang kemarin yang workbook itu halaman 253 sama 254 ya. 252 sampai 254 nomor 3. Hari ini kita bahas ya. Berarti sudah selesai loh, headnya, karena workbooknya sudah selesai. Sudah ditulis semua? Sudah. Oke, kalau sudah, Mister lanjutkan ke workbook. Workbooknya bisa kamu kerjakan halaman 255 sampai 260. Practice 2 and practice 3. All. Sudah. Ya, kalau sudah berarti nunggu pembahasannya ya. Sambil Mister bahas yang PR kemarin ya, nomor 3 ya. Nomor 3, SDA. Karena aku sudah ngumpulin kan, Mister? Hah? Aku sudah ngumpulin kan yang PR nomor 3 itu. Wah, Mister harus cek dulu, Winston. Mister kan nggak hafal. Masa Mister hafalin satu-satu? Winston sudah, yang ini belum. Coba cek deh, WA-nya Mister versi ya, Mbak. Mister. Ya. Mister. Ya. Sudah, yang nomor 3 itu apa yang toy plane, toy car, toy train itu loh. Ya betul, sudah Vincent sudah. Ya. Kita cocokin ya hari ini ya. Untuk yang A. There are toy planes in Auntie Annie's shop. Ada berapa toy planes-nya? Jawabannya 3. Yang B, there are toy cars. Winston jawabnya toy cars-nya ada berapa? Toy car-nya ada 10. Ya, 10. Double C ya. Pinocchio. Toy trains,
Leticia, soy trainsnya ada berapa? 6. 6. Oke. Yang D, ini sampai H ya, banyak banget. D, E, F, G, H. Eh, kok merah? Oke, yang D. Auntie Annie has the greatest number of yang paling banyak apa? Tori? Tori? Yang D? Ya, Mister. Yang D? Yang paling banyak apa? Toy plane, toy car, or toy train? Mungkin toy car sih. Toy car. Oke, karena 10 ya. Terus yang E. Smallest number Jocelyn. Smallest number apa? Toy? Toy plane. Plane. F. Has titik-titik toys all together. All together. William. William, all together. Berarti 3 ditambah berapa? 10. Tambah 10 ditambah sama? 6. 6. Hasilnya? 19. 19, good. They have? Ya, nasi. Udah nasi martabak berapa? Ada berapa? Oke. Okay. There are titik-titik more toy car than toy trains. Mister minta ini Tori kamera ya. Clarissa yang G. Mister, aku enggak usah video loh. Kenapa kok enggak usah video? Aku mau ngechat. Aku mau ngechat Mister. Ngecek apa? Ngecek, bukan ngecek. Ngecek, nggak usah chat lah. Kan masih kelas. Chat nggak boleh. Masih. Iya loh, masih kelas loh. Nanti kalau sudah selesai kelas loh, baru chat loh. Oke, yang G. Clarissa, berapa? Dikurangi berapa? Yang G, there are 4 motor cars dan toy train. Caranya gimana? 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Oke, 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Mister. Ya. Yang F, G sama H nggak tak kasih cara. Ya, tapi harus bisa ya. Nanti kalau misalkan di PAT, kalau Romawi 3 harus dikasih cara ya. Jawablah itu harus dikasih cara. Yang H sekarang. There are titik-titik fewer toy play cars. Mister minta Claire Ansley. Berapa dikurangi berapa? Mister. Iya. Kalau nomor satu nggak ada Mei-nya, Mister, habis April kan Mei. Habis April Mei, mana sih? Nomor berapa sih? Itulah yang nomor 1 Januari, Februari, Maret, loh. April, Mei. Yang halaman 252. Nanti ya, kita lagi bahas 252. Januari, Februari, Maret, April. Ada betul kan? Iya. Tidak urut pun enggak masalah, itu kan bulan kelahiran. Bulan kelahiran kan belum tentu urut ya. Dari satu kelas mungkin memang enggak ada, itu yang Desember ya enggak apa-apa. Masa harus satu? Kan enggak. Papanya ini maju tipis sama. Oke, yang H sekarang. Yang H, Mister minta Sevanya. Toy plane sama toy car. 10 dikurangi 3. Hasilnya? 7.
7, Chevan. Oke, ini jawaban untuk PR. Silahkan dicocokkan sudah benar semua atau belum. Kalau masih ada yang salah, sudah. Bisa diperbaiki. Ya. Semua sudah. Oke, kalau semua sudah, kita lanjutkan. Practice 2, number 1. Ini sudah ya? Ternaik. Practice 2. Number 1. Yang A. Fill the blank. Oke, itu ada macam-macam, ada gingerbread. Mister bikin gini aja ya. Iya, bentar ya. Almond cookies. Terus. Boleh. Cashew nut. Butter cookies. Sama. Chocolate chips. Oke. Mister. Iya. Apa namanya yang nomor 1A itu disuruh ngitung. Ngitung, iya. Yang di sebelumnya itu, yang di halaman 255. Ada berapa? Ini cuma, chapter ini cuma ngitung-ngitung doang. Oh, gampang kan ya? Mister. Oke, ini nomor 1A itu Mister minta Clairco. Finger plate-nya ada berapa? 10. Almond cookies? Mister. Almond cookies berapa? 9. 9. Bentar ya. Nanti, ikut nanti aja. Kemudian cashew nut. Cashew nut berapa? 10 ya. Butter cookies? 12. Chocolate chips? 14. 14. Oke, itu yang A. Masa harus dong. Oke, untuk yang B itu kalian gambarnya cukup buletan-buletan aja, ya. Coklat chipsnya di situ kan ada berapa? 14 ya. Itu udah digambarin berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 10 ya. Semuanya bundar karena di bawah itu ada each circle stand for one cookie. Ya. Ini Mister nggak bisa gambar di Word-nya ya. Gambar di buku masing-masing. Sudah semua, Mister. Mister, yang B itu apa? Sudah. Gambar circle sama sesuai. Ya, circle. Sudah, Mister. Sudah. Titelnya apa? Titelnya yang di atas tuh. Titel. Mister. Ini tentang kukinya siapa sih? Evi Friend. Evi Friend ya, bukan Evi-nya ya. Evi Friend. Mister. Iya, kenapa, Jocelyn? Aku sudah sampai. Ya, kalau sudah selesai tinggal kamu cocokin ya. Nanti benar apa salah. Kalau sudah benar ya sudah. Kalau masih salah nanti diperbaiki. Oke, kita masuk praktis yang terakhir, praktis 3. Praktis 3 number 1. Anna and her classmate
choose their favorite fairy tale characters. The picture frame shows their choices. Jadi Anna dan ini berisik. Letty, Mr. Mute ya, karena dari kamu agak berisik. Memilih karakter dongeng favoritnya. Di situ ada Snow White, Peter Pan, Cinderella, and Pinocchio. Sesuai dengan bukunya. Tapi buku itu nanti bukan mewakili satu orang ya. Belum tentu mewakili satu orang. Oke. Yang A dulu. Yang A, Mr. Minta Andaru. How many types of character are shown? Berapa banyak jenis karakter yang ditunjukkan di situ? Ada berapa karakternya? Karakter favoritnya ada berapa tuh? Andaru, unmute dulu Andaru. Aku lupa siapa ya. Nah, bisa dilihat kan dari gambarnya? Andaru sudah buka workbooknya? Udah, tapi ketutup. Udah, tapi ketutup. Oke, ada Snow White, satu. Terus apa lagi? Peter Pan, dua. Terus apa lagi? Ada berapa totalnya? Peter Pan ada empat. Enggak, maksudnya karakternya loh, di situ ada berapa? Karakternya, karakter pertama itu Snow White. Yang kedua karakternya Peter Pan. Yang ketiga? Nah, berarti four characters. Yang B sekarang. Yang B, Mr. Minta Julian. Which is the most popular character? Karakter yang paling populer itu yang mana? Yang paling disukai? Yang bukunya paling banyak? Pemilihnya paling banyak? Snow White. Snow White? Ya. Cinderella. Masih lebih kecil dibandingkan Cinderella. Cinderella lebih banyak tuh. Ini Cinderella. Oke, mentang-mentang kamu suka Snow White ya, kamu majuin Snow White. Yang C, which is the least popular character, yang paling sedikit, ini minta Mister minta Pinocchio. Ya udah. Pinocchio, nggak sekalian Pororo, Mister. Pororo? Nggak ada di situ Pororo. Ini kayaknya karakter Disney deh. Apa kok aneh banget? Oke, number yang D sekarang. Mister minta Alexis. Hey children, like Peter Pan. What does its book stand for? Jadi, 8 anak itu menyukai Peter Pan. Berarti satu buku itu berapa anak gitu. Peter Pan-nya itu ada berapa sih bukunya? 4. Ada 4 buku. Ternyata 4 buku itu 8 anak. Berarti satu buku itu, ya. Caranya gimana tuh kok bisa nemu 2? Karena 8 dibagi 4. Ya, jangan dibalik lo ya, lain lo ya. Two children. Yang A. How many children choose Cinderella as their favorite characters? Berapa banyak anak yang memilih Cinderella sebagai karakter favorit? Mister minta Ben. Ben? Ya. Berapa anak? Satu buku tadi itu 2. Satu buku 2 anak.
7 dikali 2, maka hasilnya 14. 40. Oke, okay. F sekarang. How many more children choose Snow White than Peter Pan as their favorite character? Hati-hati di sini, Snow White than Peter Pan. Jadi, putih salju dibandingkan dengan Peter Pan ya. Itu berarti dikurangi dulu, nanti baru dikalikan. Mister minta Winston. Dikurangi dulu, terus baru nanti dijadiin ke anak. Bukunya dikurangi dulu. Berapa dikurangi berapa? Snow White, Peter Pan. Snow White-nya berapa, Vincent? Snow White-nya. Book-nya, books, bukunya. Bukunya berapa? 12. Oke, ini berarti kamu cari orangnya ya. Boleh. Misalkan 6 dikali 2 berarti 12. Oke, untuk Peter Pan. Peter Pan-nya berapa? 4. 4 dikali 2. Hasilnya? 8. Sehingga nanti jawabannya adalah 12 dikurangi 8. Hasilnya 4. Loh, Mister, bukannya 2. Apanya 2? Yang F. Enggak, 4. Karena children di situ, bukan books. Anak yang ditanya anaknya ya, bukan bukunya. Kalau bukunya 2, bukunya 2, tetapi kalau anaknya 4, karena satu buku itu 2 anak. Oke, terakhir. Masih ada 1 menit. The total number of children who choose titik-titik and titik-titik as their favorite character is the same as the number of children who choose Cinderella, Junso. Jawabannya? Yang memilih apa dan apa? Yang K, 258. 258 yang K. Mister, sudah jam 8.50. Yes. Jawabannya Pinocchio sama Peter Pan. Oke, itu jawaban untuk practice 3, nomor 1, A sampai G. Oh, itu PR misalnya. Oke, hari ini tidak usah PR, nanti kita bahas nomor 2 dan 3 besok aja. Cukup kamu kirimkan yang sudah kita bahas hari ini sebagai bukti kamu telah mengikuti kelas online. Oke. Okay. Yang textbook sama workbook bisa. Yang workbook aja ya, deh. Bye bye. Bye. Ulah. Bye Mister. Bye. Iya, tapi kan Mister nanti ngelihat dari filenya. Iya di rumah nanti setelah selesai. Oh, itu sakit.